Jangan lupa slogan dari Bang Agung kemarin apa tuh? Iya, kameranya itu ya. Coba Ateng yuk, obai gobloki. Tapi enggak ada ke situ, Bang. Iya. Ateng yuk, obai gobloki. Oke guys, welcome back my channel Mr. Takrim Indonesia. Hai 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 sahabat Mr. Takrim Indonesia. Bagaimana kabar kalian semuanya? Tentu baik-baik saja ya. Oke, seperti biasanya Mr. Takrim akan Q&A alias talking. Talking. Di sebelah saya ada Bang Ateng. Kiu kiu. Oke Bang Ateng. Oke. Yuk yuk yuk. Seperti biasanya Bang Ateng, bagaimana kabarnya pada siang hari ini? Baik-baik saja. Slogannya gimana? Ateng yuk yuk. Satunya? Ateng slogannya yang kedua. Gimana? Obay goblok. Oke, langsung saja kita ke Q&A Bang Ateng yuk yuk. Kemarin itu Bang Ateng kan sudah produksi film tuh di YouTuber Gemblung. Iya. Ceritanya seperti apa sih kemarin tuh? Kalau saya itu kemarin ceritanya jadi preman peko. Preman peko gitu. Iya. Ya? Gimana ceritanya? Kok jadi preman peko itu? Ini saya kan malak, ada cewek naik motor. Saya hadang motornya, suruh berhenti. Suruh berhenti? Iya. Terus diapain? Terus saya gedor itu motor. Oh, digedor. Dimintain apa? Ya, saya mintain apa yang dia punya. Oh, terus dikasihkan nggak itu? Iya, saya rampas dengan paksa. Dirampas dengan paksa? Iya. Tapi dikasihkan juga? Iya, dikasihkan. Habis itu gimana? Terus aku kasihkan sama teman saya. Oh, temannya yang juga malak tuh? Iya. Habis itu? Habis itu, aku kurang enak. Aku datangin itu cewek lagi. Oh, datangin. Iya. Kurang enak karena apa itu? Penasaran. Oh, penasaran. Iya. Mau kemana? Ditanya. Iya, saya tanya. Nah, tanyanya gimana itu? Mbak, sebenarnya mau kemana ini? Oh, gitu. Jadi preman masih tanya mau kemana? Iya. Yang korbannya itu. Iya. Makanya dibilang preman peko. Iya, ya? Dibilang preman peko itu. Terus habis itu gimana? Iya, saya datangin, saya tanya. Mau kemana, Mbak? Tanya ke tempatnya budenya. Oh, ke tempatnya budenya. Iya. Terus tahu? Iya, tahu. Budenya itu kan namanya Murtini. Habis itu? Saya kenal juga. Oh, kenal juga. Setelah saya dengar namanya budenya itu Murtini, uang yang kukasihkan sama HP ke teman saya itu, aku minta kembali itu. Oh, dikasihkan temen, diminta lagi. Iya, aku minta karena lagi. Karena takut, saya balikan lagi. Sama korban. Korbannya namanya siapa itu? Niken. Oh, Niken. Habis itu dikembalikan setelah itu? Ya, terus saya tergesa-gesa. Mbak, ini saya balikan, Mbak. Nggak jadi malak saya. Nggak jadi malak? Iya. Terus, habis itu diterima? Diterima. Terus saya lari lagi. Oh, lari lagi. Lari lagi. Kembali ke? Ke teman saya. Temannya. Itu. Temannya. Namanya siapa temannya? Sade. Sade. Terus? Iya. Sade nanya, kamu habis dari mana? Ya ke tempat cewek yang saya palak tadi. Habis itu? Kenapa ke situ? Itu uangnya dan HP tadi saya kembalikan. Oh, nggak tanya itu di teman kamu? Iya, dia tanya. Tanya. Mana uang sama HP-nya? Terus? Ya saya balikan yang punya. Jadi kayak jadi malak tuh? Iya, nggak jadi malak. Nanti apa? Takutnya Murtini denger. Denger? Kalau? Kalau keponakannya saya palak. Dipalak. Nah, untuk cerita next selanjutnya itu gimana? Nanti saya itu. Digebukin? Iya, digebukin. Tapi belum syuting? Belum. Belum ya? Belum tayang. Kalau yang tadi preman pokoknya udah tayang tuh. Iya, udah tayang. Ya? Iya. Oke, jangan lupa untuk teman-teman, untuk sahabat-sahabat di Instagram Indonesia. Dari Bang Ateng Kiku ini udah tampil kemarin di preman pekok ya? Iya, preman pekok. Udah tayang. Dan untuk next gimana ceritanya?
Next berikutnya? Berikutnya. Digebukin itu? Iya, nanti saya digebukin, luka parah. Luka parah? Iya, muka diperban semua, tangan diikat, kaki saya aja saya gantung di... pohon bambu? Pohon bambu. Jadi saya nggak bisa jalan itu. Nggak bisa jalan. Oke, selepas dari film dari YouTuber Gemblung sendiri, Bang Agung ini tahu nggak sih sutradara dari YouTuber Gemblung itu siapa? Iya, itu namanya Dakrim. Dakrim? Iya. Loh, saya kan Mr. Dakrim Indonesia. Itu kan ada misternya. Iya. Kalau di YouTuber Gemblung itu kan cuma Dakrim. Cuma Dakrim. Oh, iya. Hampir sama namanya, hampir cuma nggak lengkap gitu ya. Iya. Kok bisa sama gitu ya? Iya, Dakrimnya sama, tapi misternya nggak sama. Kalau Dakrim sama Mr. Dakrim beda apa nggak itu orangnya? Ya beda. Kalau Dakrim kan orangnya biasa. Biasa. Iya, tapi kalau Mr. Dakrim ada kupunya, pakai kacamata. Oh gitu, iya. Jadi memang beda orang ya? Iya, beda orang. Cuma namanya hampir sama. Namanya hampir sama. Udah berapa lama Bang Agung bergabung di YouTuber Gemblung itu sendiri? Ya, baru main film. Berapa kali? Satu kali ini lagi. Oh, satu kali ini. Iya. Nah, nanti untuk rencana ke depan masih bertahan di situ atau seperti apa? Iya, bertahan di YouTuber Gemblung. Suka nggak main di situ? Ya, suka banget. Sukanya karena apa? Kayak semacam alat-alat itu lengkap. Oh, alat-alat lengkap. Iya. Terus dari sutradaranya sendiri, enak nggak orangnya itu? Iya, enak. Enak ya? Enak. Jadi iya. Suka Bang Agung? Iya, suka. Ya. Dia bisa mengarahkan acting. Oh, gitu. Ini, marah, susah. Susah, senang. Senang. Nangis. Nangis. Oh, gitu ya. Jadi enjoy ya Bang Agung? Iya, enjoy. Di situ enjoy ya? Iya. Oke, Bang Agung, mungkin untuk talking-talking pada siang hari ini mungkin cukup sampai di situ saja. Bisa dilanjut di next pertemuan kita selanjutnya, Bang. Iya. Tapi jangan lupa slogan dari Bang Agung kemarin apa tuh? Iya, enggak lupa itu ya. Coba. Ateng yuk-yuk, obay gobloki. Tapi enggak ada ke situ, Bang. Iya. Ateng yuk-yuk, obay gobloki. Ateng yuk-yuk. Oh baik, gobloki. Yeah. Oke, terima kasih Bang Agung. Yeah. Pertemuan kita sampai di sini saja. Yeah. Dan buat sahabat-sahabat Mr. Dakrim Indonesia, jangan lupa ya, tetap like, subscribe, komen, dan share ke teman-teman kalian semuanya. Jangan lupa komen bagaimana nanti seperti apa. Gitu. Boleh kasih saran dan kritik di channel Mr. Dakrim Indonesia. Saya Mr. Dakrim Indonesia. Dan saya Ateng Yuk-Yuk. Oh baik, gobloki. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa jaga gigi ya guys.